detik terakhir. Jangan sampai ada yang terkena penalti 20 detik. Ya, perhatikan baik-baik detik. Kalian sudah masuk di race yang sesungguhnya. Ya, kalian masuk. Jangan coba-coba untuk mencuri start. Mencuri start, terkena penalti ditambah waktu jadi jumlah total keseluruhan tambah 20 detik. Dengar, lihat baik-baik lampu. Lampu menyala, lihat. Jangan dulu lakukan start. Lihat sana deh, jangan lihat di om, kalau om tetap hitam. Lihat di depan. Lampu menyala, jangan dulu lakukan start. Lampu padam, baru lakukan start. Ya, maksudnya kan? Ya, jangan mencuri start. Ada kamera, oke? Gerakan kalian dipantau. Masuk di mana, Sri? Ah, stress masuk di samping dari tangkap guru. Jadi posisi 1 sampai 5 masuk di sebelah panggung utama ya. Di samping panggung utama ini. Saya tidak bisa ke depan, karena mati-mati. Jadi saya di sini saja. Ya, di belakang panggung. Untuk Sri, apakah tempatnya bisa di situ? Ada motor-motor? Oke, sudah siap. Baik. Hero Mailoa. Duyan Pesirero. Sandi Hoko berada di 1, 2, dan 3. Kalp, inilah final. Babak final Matic 131 sampai Sandra Praja. Buka lagi R1. Buka lagi. Taki-taki naik. Taki naik. Dijadikan tempat pemeriksaan teknis mesin yang juara, pemeriksaan kendaraan untuk juara. Kalau dipindahkan dulu sampai punya motor di belakang bantu. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Ya, ini gelaran yang ketiga. Ini kelas pembinaan, bagus sekali. Kita patut apresiasi apa yang dibuat oleh Ibu Ketua Panitia. Ibu Ketua Panitia di atas ini, di atas panggung, Ibu Rosita. Ya Bu, saya dari Manado Bu. Ya, MC dari Manado sudah berangkat, tapi saya Manado putih. Orang Manado biasa putih-putih. Ini diambil 5 podium untuk pelajar. Oke, diambil 5 podium saudara-saudara. Karena memang dari kuota di sini untuk mereka masuk ke dalam untuk penilaian secara keseluruhan untuk penyerangan mekanisme dalam penyerangan Nadia. Nah, Matic 131 Dwian Pasisiro dengan Hero Mailo. Dari lagi pergantian, terjadi lagi pergantian. Selalu kalian, makanya yang kemudian sangat bagus untuk memiliki. Tentunya,
apa yang bisa mendapatkan talenta-talenta muda, pembalap-pembalap muda yang bisa didepankan kemudian mengharumkan dan tidak saja nama tim tetapi juga nama provinsi. Nah, masuk di track lurus kembali dan kita gas yang kemudian menunduk saudara-saudara cepat sekali. Inilah contoh flag saudara-saudara Nevan Ciopia berada